Oleh itu, di antara peristiwa yang berlaku dari bulan Mahrah yang selalu kita mesti didiki, yang selalu kita baca dalam sejarah-sejarah, begitu di antaranya sangat-sangat berlaku begitunya banyak, sehingga-hingga di antara orang tua zaman dulu menjadi bulan Mahrah dikatakan Nahsun Akbar. Orang panggil Nahah yang sangat besar. Sehingga-hingga nak menikah kahwin, tak menikah juga bulan ni. Nak mengadakan duri, tak mengadakan juga. Nak mula buat umur pun tak mula buat juga. Yang begitu tu bukan ada dalam nas Quran dan hadis. Bukan katanya nah tinggal tak buat kerana ada larangan hadis, tidak. Hanya sebagai mengambilkan tafaul. Dia panggil mengambil sepenuh baik. Oleh kerana sebelum sampai 10 bulan Muharram, nah Nabi Nuh alaihissalam sedang berada di antara dalam bahsah, dia panggil tufan. Dan Nabi Isa alaihissalam sedang berada di dalam kaumnya di antara menyakiti untuk cajar anak bunuh. Dan begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam di antaranya ikat ataupun tawan oleh Raja Nemrut untuk membakarkan. Dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam di dalam bentuk orang panggil hamak ataupun turuk jalan nak bunuh Nabi Musa serta dengan kaumnya oleh Fir'aun. Setelah itu tiba 10 hari Muharram, maka Allah Taala menyelesaikan. Maka di situlah bagi di antara orang tua zaman dulu, bulan Muharram kalau nak menego, mula menego juga ataupun nak buat umuh, dia kata boleh lepas pada 10 Muharram tak apa. Nah, akan tetapi bagi mereka yang begitu dia pergi ni, dia akan patah semula lagi dah. Maka berkecek orang tua pakai bentuk tak molek. Tak molek bukan harap. Mari di antara kaum kedian ini, di dek wayak katanya, kita dek mengadakan perkara yang syirik benda khurafat. Semua tu silap faham. Yang orang tua di antaranya, dia tak boleh buat gapa-gapa, dia kata tak molek. Ya, cuba kita selidiki kelimuh orang tua hajar zaman dulu, ya tak royak haram. Tak molek tak baik, tak molek tak baik. Maka kelimuh tak molek boleh reti banyak kali. Emo tak molek tu baik pada bab fiqh khilaful aula. Emo tak molek pada bab fiqh boleh di atas makruh. Emo tak molek atau tak baik pada bab fiqh boleh katakan haram. Ni nak wayak katanya kelimuh orang tua kita berkecek zaman dulu, orang panggil satu kelimuh depan kalimatun jami'ah. Nah, lil ma'ani, satu kelimuh yang menghimpun beberapa makna. Tengok orang tua zaman dulu, kalau kita semaya waktu baca tahiyat, jari sebelah balik kiri hatta lebih pada lutut, dia kata tak molek tak baik. Itu ada orang tua. Kemudian mari daripada orang kerja, mereka membungkarkan, mengkhianatkan kata-kata orang tua. Itu mereka panggil salah satu daripada menjahatkan adab. Dengan sebab itulah berpunca dari timur haru-haru. Oleh itu, nah kepada kaum bapa, khususnya ahli kampung ke sini, jadi pada malam ini, nah saya nak guna bahasa Melayu. Tanayuk ขอโทษด้วยนะที่จะใช้ภาษามลายูไม่อยากใช้ภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะเดี๋ยวออกทองแดงเสร็จนี่นะพอดีมีเพื่อนบาโบล่ะเพื่อนบาโบคนนึงนะพอดีไปประชุมพอประชุมปุ๊บท่านนายอำเภอถามว่าบาโบอยากได้อะไรให้นายอำเภอช่วยเขาว่าอยากได้กาแฟแล้วนายอำเภอบอกว่าทำอะไรกาแฟบาโบ
โอ้ถ้าเวลาตอนนี้อย่างตอนนี้เด็กเชรัดฉลาดถ้าไม่มีกาแฟเด็กวิ่งออกไม่เลยกำแพงเยอะกาแฟเยอะกำแพงแต่ว่าอยากจะกาแฟบ่าบ่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะกาแฟเนี่ยคอฟฟี่เมดหรือเปล่าเนี่ยนะบ่าบ่กลัวเวลาพูดภาษาไทยจะออกเพี้ยนอย่างงั้นน่ะเดี๋ยวนายกแปลเป็นทางอื่นเสร็จแน่เลยนะเลยขอโทษนายกนะปานุกุณวาสำลายอยู่เลยนี่จะใช้ภาษาสำลายอยู่นะนะเดี๋ยวจะปะปนเป็นอาศิคราบูแน่นอนนะjadi alhamdulillah sebenarnya di antaranya saya ni sudah berhenti di antara ceramah ผมเนี่ยท่านนายกนะคือลาวงการจารามะเนี่ยประมาณ 4-5 ปีแล้วก็เพราะว่าบรรดาตุ๊ตุ๊ครูนั่นแหละนะเขาเรียกผมเนี่ยบาบอเนี่ยครับบาบอมังเป็นไปได้ไหมไม่อยากให้บาบอมังเนี่ยจารามะเพราะว่าถ้าเปิดเวทีจารามะแบบนี้คือ1หลักการของทางปอนด์เนี่ยเดี๋ยวมันจะเสื่อมไปเพราะว่าตั้งแต่เราเริ่มจารามะบรรยายแบบนี้ส่วนมากเด็กก็จะฝึกกันบรรยายนั่นแหละเพราะว่าการบรรยายมันไม่ใช่ยากง่ายถ้าเราคุณพูดเก่งแล้วก็พูดแบบว่ามีหลักการนิดหน่อยก็พูดได้แล้วแต่อันกีตับกูลิกูลิงเนี่ยมันยากมากไปเยอะบาจากีตับนี่ไปเยอะนะลองทำบทเอดูนะยากเพราะว่าโดยเฉพาะกีตับของกีตับทูรอสเนี่ยกีตับสีเหลืองเนี่ยมันอังยากเพราะมันต้องมีโดเมด้วยอ่ะดูเวลาอากาศนิโก้ใช่ไหมอากูตรีโมอากานิกะโยเอาแล้วโยนี่ไปไหนบางทีลองถามคุณอากาศนะคุณรับนิกะนี่โยไปไหนไม่รู้ฮะโยไม่ใช่โยมะพร้าวนะโยนั้นขายได้แต่โยนี่มันไม่ได้นะโดยลองฟังคุณอากาศนิกะAku menikah akan dikau, aku mengkahwin akan dikau Fatimah bintadoloh yang mewakili akan daku oleh wali sedaranya dengan mah kawin 100 ribu ku tunai. Ya rab nikah, aku terima akan nikah nyuk, ya tunggu kilo lah. Kalau kau tanya, dan nyuk pergi naik lah, mewu. Tung ni lah. Bang kun kau wah, tong hai.ตัวอิหม่ามเวลาอากัดต้องถามด้วยคนที่จะอากัดคนที่จะรับนิกายให้ทว่าโยนี่ไปไหนต้องบอกว่าโยนี่เพราะบอมเมโกอิสมันต้องถึงแฟนที่เขาจะรับเป็นเมียนั่นต้องให้เข้าใจด้วยนี่จะบอกว่ากีตับตัวร้อยมันยากเลยคืนนี้ปรมาลานิงนะยาดิซาโยนตุยโมจูโกคือานอบาโบเอนยามิตอKerana penuh kalau saya mari dulu sepatut menewayak dah, saya penuh mari dah. Tapi dah ada kapur ni, saya tak mari lagi. Ada yang penuh minta, so my kid Natawi. Dulu tu kid cenak. Tapi dekat dengan Natawi dah. Lepas tu saya tak saya mari, saya koyuk le. Lepas tu babak ini yang telah mana nak minta, babak mah mari juga. Tak mari tak leh.Lepas saya pun kenal dengan babak ini semasa pergi berjumpa di...Negeri Sembilan Malaysia. Tekoh dia buat di antaranya majlis untuk orang panggil apa dia? Untuk orang panggil menerangkan cara amalan tarikhah. Nah, di Negeri Sembilan jumpa dengan babak yang di situlah. Duk kecek semangat babak yang kecek kuasa terlekat hati, jeliru hati. Lalu itulah ambil nama telefon diaKena di situ dan begitu juga boleh kena dalam fit babak ini dok kecek hari-hari dengan dia. Ya ada apa ya hatta ke saya, saya ada apa hatta ke dia. Itu salah satu dia kata silaturahim. Dengan sebab itulah menyebab saya terikat hati serta dia minta walaupun jauh. Paletih-paletih saya hari ini mengajar di rumah lagi tak ada berhak lagi. Sudah lepas jemaah orang Malaysia mari tadi. Lepas itu kot nasib tak makan lagi.Tak berhenti lagi, saya tak makan, nasi tak makan lagi. Mari saat ni makan, saat ni sikit lah.
Mari di sini pertama sekali tak ada apa sekali. Saya silaturrahim. Orang panggil mapukpa. Satu lagi pula, satu mari berjumpa orang panggil silaturrahim khususnya tapum maima. Kalau baba tak mari, orang nak tahu nak pergi rumah baba. Berapa tambah kereta? Berapa harga kereta? Bukan yang murah. Lebih lagi pula di antaranya Na'wi di antara saya, walaupun tak dikatakan Tok Guru, tapi ala kadar boleh katanya sambil-sambil ataupun si-si Tok Guru pun tak pedah. Supaya nak masuk dalam mafhum pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'a liman faka'annama zaran. Coba kita perhati tengok long kit tu. Nabi hai kokuam jangan pro arai. Pasal semasa Nabi tu banyak orang duk dakwah, lebih lagi pula orang tak ada modal. Seperti kita tak ada modal nak pergi Madinah. Lah ni nak pergi Madinah Mekah yang noi tong mi huk cit men. Pak orang tak ada, tak menangis teriak. Dak ke Nabi kata kalau orang ziarah aku, orang tu wajib syurga atau wajib syafaat aku. Lalu itulah Nabi fak naik hadis kelawar. Man zara aliman, siapa dia muziarah orang alim. Faka'annama zaron, seolah kata muziarah akan aku. Pas kiranya kalau tak ada orang alim, marilah kampung kita, kita nak pergi lagu mana. Begitulah kata guru saya Habib Umar bin Hafiz bin Salim. Ia payulah asal-asal seperti mana di antara Nabi sebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu umum. Mututut ilmu mulai perbuai sehingga siapa mu mati. Pada ada yang lain, utlubul ilma wala bisin. Asal wala bicin. Cin. Sin tu cin. Dulu tak ada huruf so. Cin. Hak sengerti sahabat bapak kita semuanya bacanya, utlubul ilma walau bicin. Negeri Cina pun kena pergi juga. Kenapa pula Nabi sebut negeri Cina? Sahabat Imam Muna Bukhari rahimahullah ta'ala tua hadis yang sahih, iaitulah negeri Cina di kampung Bukhara. Dia bukan orang Arab, tapi tahil kelebihariannya alim ba'dih. Pasal apa kecek di antara sebut di Cina? Pasal dekhilah ulama semasa di antara Tuhan capok Nabi ada tu ke bumi, khilah ulama. Setengah kata di negeri Cina, setengah kata di India. Di India di Pulau Serandit, Tuhan capok Nabi ada di antara ambil dia ada serga turun ke bumi, Tuk Hawa letak di Jeddah. Jeddah tu Jeddah Tuk Nyi kita lah. Tapi tailor yang balik Jeddah. Tuk kata Jeddah Tuk Nyi letak di antara di Jeddah. Nabi ada tak di Pulau Serandik di India. Pulau ada di India mici kok kok neng ciwa Pulau Serandik kok Serandik. Sabit tu ada dunia ni. Cuba kita sek dalam dalam Google. Manut ti mak ti sut nai lo song ti India kap Cina. Dia berperhati Amerika mai kla capai tosu kap Cina. Tak ada. Cina bijak tak bijak dia, dia boleh mengatasi tengok orang lain jual my team fund kayu cara igi 10-50 kuk, dia jual 10 kuk ya. Tengok je, bijak Cina. Sabit orang kata cim dan murah, tapi banyak orang beli kuk. Sabit tu Cina ni bijak. Nah, lalu tu lah hak tu hak Nabi sebut wahadah ada hadis utlubul ilma wala bisin wala bicin negeri Cina sekalipun. Ha, lalu itulah tempat yang kita boleh ambil di petani. Di petani khilah setengah kata hak mari siapa sebelum pada Cina Chow Madam Koniau dengan kakak dia tu sekali dua orang tu setengah kata orang Afrika mari ni. Afrika bapa alim Afrika sabit tu Afrika sakai lah mari petani dulu. Lepas tu India mari. Lepas tu barulah Cina mari. Sabit itulah di petani berkat tak berkat. Pertama bila buat makan buat puluk, ia tak tinggal dalam hidup puluk pak cak. Si, 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 kiau, leung, deng, kau. Coba gini petani.
กาลุงงานแต่งงานมันจะมีข้าวเหนียวทำทั้งหมด4สีนะจำไว้1สีขาวบอกถึงให้เกียรติกับอุลามะคนอาลิมสีเขียวบ่งบอกถึงลูกกษัตริย์ที่อยู่ปัตตานีคนดีมากเป็นผู้หญิงชื่อเขียวนามุฮิญญาสีเหลืองเป็นต้นตำรับของกษัตริย์กษัตริย์ไหนก็ตามมันยึดหลักสีเหลืองแต่เหลืองมันจะเป็นทองและก็สีแดงความหมายของเอกลักษณ์ของจีนเพราะสีแดงนั่นคือเป็นชะฟะกะห์ซาบิจีนูนี่ตะดอกาลูออเรจีนูยะกาซิเมโกซาบิกาลูคิตาซุกอจะเมโกออเรนะดะคุตูรุนจีนูคุณเป็นสายเลือดจีนแน่นอนสุปนายุคนี่เลือดจีนแน่นอนดูมันใส่สีแดงนะนะพอได้กี่ lepas tu saya nak suruh kita semua ni perhati สมัยเราเรียนสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะสมัยก่อนถ้าจบป.6เป็นครูได้แล้วโอ้โหสมัยเราเรียนเล็กๆจำเลยจำถึงกะโหลกเลยดูมันนับนะสัปดาห์หนึ่งมี7วัน1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5วันพฤหัสบดีสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้า7วันเสาร์สีม่วงจำได้ปากิตากิตานิวลองทำนายกก็ได้และทำไมต้องเป็นวันอาทิตย์สีแดงด้วยนายกถ้าตอบนี่ไม่ได้ลานายกเลยเลยนะอย่าว่าบาบอนะเดี๋ยวบาบอนบาบอแบบถ้าว่าอย่างเดี๋ยวนายกตัดงบประมาณเหลาเซ็ตแน่บาบอนะตั้งแต่เรียนวันก่อนนั่นคือเราเรียนเล็กๆแต่มาบูรณาการในเรื่องศาสนาเราเรียนมาเนี่ยโอ้ได้ความรู้เยอะได้ความหมายดีมากใช่ไหมนี่และอีกอย่างหนึ่งแต่กเจลนี่เรื่องอิจฉาริษยาไม่ใช่ภาษาไทยภาษาบาลีอิจฉาริษยาไม่ใช่ภาษาไทยภาษาบาลีจริงไหมนายกนายกเรายอมรับและสนับสนุนนั่นเองสับเบกิโตคันิตาเพื่อที่มัวและงานเยี่ยกจิโอ้โหเละเลยมุบายุนะสุขูนจำตั้งแต่24เลย1 2 1 1 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10จำวักเลยเนี่ยจนกระทั่งสมัยเรียนแต่ก่อนอ่ะผมเนี่ยถ้าแข่งคิดเลขเร็วได้ที่1ตลอดจำสุขูนเพราะครูสอนอ่ะตอนนี้ลองถามเด็กดูไม่จำแล้วไม่ใช่เฉพาะเด็กนายกเองก็เดินเหมือนกันนะนายก5ง้อ20กิโลราคาสิบเท่าไรเดี๋ยวแค่เอาตัวนี้ไปช่วยไอ้ตัวนี้ทำให้สมองเราเสื่อมเชื่อเหอะความจำเสื่อมเพราะตัวนี้แต่ยะฮูดีมันร้ายมากเหมือนว่าตัวนี้คือเป็นสิ่งที่ช่วยเราความจริงทำลายสมองของเราลองดูตัวนี้นะเวลาถามว่า40คูณ50ได้เท่าไหร่เขาเมนูไม่รู้แอปอยู่ไหนแค่คิดไม่ได้สมัยก่อนปั๊บนี่คือยะฮูดีเนี่ยยิวมันฉลาดสุดๆโดยเฉพาะมันคิดไอ้ตัวนี้ออกมาเพราะบาโบผมเคยฟังท่านตะยสูติโบมันเคยบรรยายแต่บางทีตะยสูเนี่ยมันเอาข้อคิดมานะยะมิมากิตุอีนี่ยานาบีอัดเดลลงมาปุ๊บกับตุฮาวยอรักกันมากพอจากไปปุ๊บท่านนบีอัดเดลขอกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ยังไงเนี่ยเราเคยอยู่ด้วยกันและก็รักกันสาเหตุที่ทำผิดเพราะไปกินลูกคลดีบัวคลดีเขาทะเลาะกันตาปีบุรุษเฮบเจปักกะได้อิงะละกุมานุฮาซาติริวายะซาติริวายะตัวเฮกาตัวเฮนบีอัดเดลSatu riwayat, mu aki namu tangimu, mu tulih namu Hawa. Lepas tu, tewi napuk ramah. Setengah lagu tu. Setengah riwayat, dok.
Bila mu tulis nama, mu boleh kecek, boleh mu dia panggil boleh sesan duit pan roh. Lalu tu lah nafsu kita ketika tu. Bila kita berlaki dah, bini dah, kuih kasih. Kerana Nabi ada dengan Tok Hawa ni, pakah ruang tu akan tangan. Mai kui, ya kan? Tok Adam, Taina. Tok Hawa, Luka. Tak kerai cok Taina, Luka. Senewa matahayat kong Tok Adam. แต่สมัยนี้ไม่ทำนาแล้วซื้อจากอีสานมาคิดตรมาแก้บุญหลานนี้จะไม่พ้นกับปลอกเรียกไปงี้ควบคุมด้วยสารเคมีดูดูแต่ได้สาบเอ็ดหลานนี้kita menyakit โอ้ย kita menyakit banyak เป็นโรคเยอะเพราะว่าอาหารของอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยไม่ปลอดสารเคมีมีสารเคมีทั้งนั้นKita pakai semua lalim boleh kata sang kimia dah tak cahaya. Cuba pergi beli buah zabit. Buah unak, buah klik rumah. Sihan hati, kena kau. Nak keluar mak-mak, takut lah ni. Pas kita ke pampung tantan, mereka kering-kering tak ada gapo lah ni. Zabit penyakit banyak. Lebih lagi pun orang bertina. Banyak timur penyakit. Mak ring abin susu, mak ring gapo. Tapi insya Allah, pada akhir-akhir ceramah saya, saya akan setuh amalan untuk pagar, insyaAllah. Nah, oleh tu, Nabi Adair tadi lah, setelah dia terus Hanonung, dia di Pulau Serandik di India, Tok Hawa di Judah, dengan berapa juta beliung kelu. Kih, buat salah so ya. Kih, dia hantar maka wakludi tadi. Oleh tu, saya mai ke sini, pertama saya silaturrahim, apa yang popat. Nah, yang kedua pula, nak we di antar kita ni boleh jumpa dengan Tok Guru. Tak ada dah. Nah, lepas tu dah ada tajuk pengurusi we tadinya, ialah tajuk persatu umat. Lepas tu suruh setuh juga, bekara-bekara fitnah, haru-haru pada akhir zaman. Hak tu dia panggil, mari daripada pecah persatu umat. Oleh tu kepada kami ibu bapa, semua, saya nak setuh satu hadis. Mudah-mudahan satu hadis ni sebagai jadi pengajar. Nabi sebut pada hadis masa dia, bapa ini. Tan satu dah kelau, kipan pi dah tu. Teng wan ni, oh teng ni. Dia kata anak bapa ini. Saya ti zamanun ala ummati. Sak wan ni. Nabi kelau teng sahabat semai kon sak wan neng mi wela neng chung jak keut khun to umat akhir zaman ni umat jak pen yang ngai mai yak khau klai kap alim ulama yafiruna lil ulama wa fi riwayah wal fuqaha. Orang kampung lari daripada Tok Guru, lari daripada Tok Fekoh. Lepas tu sobat tanya, sobat tam iwa. Lew man mai kau kelan kanat nairu. Nabi wayak salah pada hadis. Kama yafirul ghalamu minazibi. Seperti man jadi liya anak kambing daripada mapa. Oh, sobat tanya pula. Lew ta teng welanan nak. Umat je penyengai. Faya betalihimullah bisalah si baliyat. Hak ni saya takut. Tak teng wilanan umat ku ni. Haa, kacak kasar lah. Kurang lah. Kurang lah. Mepit je mana yuk? Mepit lah. Ku lah. Tak nak kacak mana buat eh? Kena orang buat yang tu? Haa? Kena orang dah. Lepas tu. Faya betalihimullah bisalah si baliyat. Allah cak lung betul sob. Sam betul sah. Nih, neng fayar fa Allah barokat kasbim. Allah tak yuk kuang barokat tirau. Tamkun mah. Mana menego tak berkat. Dong dukun semai kon. Tanayuk bapa ini. Poh mera macam ruai ti. Bangkun ko kip. Gapo? Daun pisang
ใบกล้วยไปขายบางคนก็แค่ขายวันๆได้กี่บาทเองโดยเฉพาะแม่ของผมเนี่ยผมจำได้มันเก็บวันนึงได้พอไปขายตลาดได้แค่พันหนึ่งและก็ซื้อกับข้าวอะไรเป็นเก็บไว้แค่ร้อยบาทแต่เก็บไว้สมัยก็ไม่มีธนาคารมันจะผูกที่ผ้าใช่ไหมแล้วทำไมลูกแกอันเล่มหมดล่ะแล้วทำไมบางก็เป็นครูเป็นนายอำเภอไม่มากที่แล้วทำไมตอนนี้จบทั้งปริญญาโทปริญญาไม่ได้ทำงานวิ่งเดินเลยบนถนนไม่ประกันเพราะคนเราเนี่ยมันจะไม่เข้าใกล้กับคนดีไม่มีอะไรที่ไม่เข้าใจไม่ไปถามมันจะทำด้วยประการต่อทันยุ่งคนสมัยก่อนนั้นจะไปปลูกเปิดปลูกหญ้าเนี่ยแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรมันถามก่อนท่านตุ๊กครูครับเวลาไหนดีครับผมจะเริ่มปลูกผักบุ้งเนี่ยผมจะปลูกต้นไม้เนี่ยสมัยไม่ถามแล้วนี่ waktu yang ditanya bila waktu Rabu esok เวลาเกิดเรื่องอะไรมันไปถามตอนที่ผิดพลาดไปแล้วแล้วทำยังไงได้นักมิตรนะใส่นักมิตรกับปืนตะซุ่มหัวงามอะไรนี่อเมกี้Tuhan wibala kita 31, usaha tak berkah. Kalau usaha berkah, cahaya-cahaya lah. Boleh sagu anak bini sapa kama. Wayarfa Allah barakataan kasbihim. Tak berkah. Kan? Tengok. Wak hijau, warga dia kerja apa lah. Wan ni macam noy lah. Pan song pan tengah ni yunai. Duit dia randu. Sabit tu, duduk mari rumah, dia kata, eh, babo, saya buat menego, berbuat banyak apa. Sehari-hari tapi tak ada. Min menahai apa ini? Satu. Hak yang kedua, buat yang takut. Wa yusallitullahu alaihim sulupanan zaliman. Allah tak sumpu berkrong naik tambun, naik mubah ni. Kunti midi. Mereka kunci saksana. Mereka kunci reng berihan. Tengok lah ni. Tak mana yang mungkin lah, tak mana yang bukan sini lah, sini molek sini saya makan tak suka saya. Tengok lah ni banyak kalulah tak meni orang mengaji kun miwica kuam ru, dah kun cok tam kuam di, kau mi ang, kau ang kamnan ti bawa, men kap kun manban. Nih, wajusallitullah alim sultan zaliman sahid pro ramai kau kelat. Saya ingat ke zaman utak atas apa? Buat tanya babok in. Cek-cek ngan tengah. Dia tanya dulu. Bo. Saya nak pergi masuk mitok anuk ni. Hok ke jatai tanya. Lepas tu tanya. Namo apa ke betina? Namo patimu. Anuk nama Abdullah. Oh, gak siruan ni ni. Tak leh ni. Berat lep tino ni. Taruh kita ni reng abjad ni. Huruf ni Laksi ni, mencat puyeng cat canak. Ha, tengok. Kalau retina berni, rejati dikong dah. Baik, menebah. Gek. Baik, tak sergi. Ha. Lepas tu, kalau tanya tu upana, oh, benda tino, nak menikah esok. Nak menikah esok, dia cakap masa mustari. Mustari ni, untuk dia panggil samu. Boleh mengatasi gertina. Ha, sama gak siruan gula. Ning gua ni, oh, sama berat ni. Bila sama berat, sama lemah. Nanak nasi tak masuk. Apa cuba apa tanya. Dek dah, nanak lagi. Abang lagi motang bila? Kau motang tu. Motang lima je tak habis paham. Lalu itulah, bila dia panggil masa sama tinggi, ia kena ambil di antara masa zuhal. Dia jadi menyalahi. Sampai kita kena ambil tiba masa zuhal, ia ada semua 7. Sampai kita kena ambil buah 7, buah sebelah kena panah. Kun semai ini, main pilih. Ia masa zuhal, mustari, zuhrah. Nah, syams, ia ada masa dia. Ha, kalau naik, kita tanya, ha, dia panggil cang awal, macam rule. Dia panggil ada jalan molek,
kong tang di mai di menru ni gue panggil buah tujuh palan tak anara ha asabe tu lah baba e sahid learning begitulah jadi nah hak yang ketiga sekali takut baba e wa yakhrujuna 'anid dunya bighairi iman banyak manusia lah ni bila caklok dunia ni ke cak mimi iman ni kih liar daripada alim ulama tadi. Oleh tu saya nak minta dekat kita semua lepas pada ni. Kalau kita tak panaja ahli masing-masing bukan semua yang boleh nah. Sebab bab ini ya macam nan dan ni. Nan dan ni macam nan. Sampai ilmu firasah tu yang bagi hak-hak bagi dia. Tak ada dalam nas Quran ni. Dalil mana semasa Nabi pergi ke Madinah. Nabi hen sobat tanding kamlang talqih gapai kamlang teng interpalam ambil kesan pucai kesan puyi mati macunkan Nabi tham wa tham lai oh kawa teng kesan thamai ya ya tawa thamai teng kesan ni dia luk cak mai duk Nabi ke bawa antum a'lamu bi umuri dunia kun ni keng mak ni reung dunia ni ku kan kaset วิชาการเกษตรถึงแม้แต่เราจะเรียนภาพทฤษฎีแต่ภาพปฏิบัติเราไม่เรียนไม่ได้อีกหนึ่งงานจีบลาโกหาเถอะแล้วลุตุล่ะบัวสับปะบัวไอ้สกุบวัวบักอย่าไปโกงกันนะพี่บัวกันนี่นบีถามอยู่กับคนนี่ล่ะตามมาของรอสุลลอฮ์ดูเถอะดูลุยี่ล่ะพ่ออามุมนิกก์หาสับเบตุล่ะหมายนั้นก็ต้องบุกบัตดุนิโอนี่terkadang kita tahu terkadang tak tahu begitulah almarhum Mullah Yahdiski dia hajar cakap nani tak ada lenah belaka ni buat ni Yahdiski orang tak silap kata nak apa pun mari di pondok dia dia suruh budak kecek dia buat pergi piku buat getoh ngawahnya kita ni dia buat pergi tun mak perahu tun ni leka tun yang tun ni kita ni ayah dia mula ayah dia sikit dia kata tani budak tu nak tani benda ayah kamu tak pandai ingat tani getah kereta peluk yang hak kita nak susu dia payayam yot pucuk ni dah pucuk hai yang teng hai yang tu pukau pucuk yang tu pukau sebelah di hulu. Pasal apa? Ambil tafa'ul sejuk tubik kita banyak. Kalau tanenyo hayot ya iang teng tan tit nea pro tang tele. Leko ya bawa thamai lah pro cam hai kra rok kin. Ha. Wa apo? Ya tatupa ada di laut, tak ada. Pa tanenyo tu pa nak ke? So. Pi nak tanen dia tak sei makan dia tupa, yot hadak lek hile. Terah kita ni tengok. Tapi dia buah esok tu makan tupah tak tahu juga lah. Cepat tanya. Ni orang tua yang merulu. Tapi dia kata ni. Wicanan ni minyak Quran, minyak hadis. Dan kong reng tadribah. Reng ketuk sok. Sebab tu lah. Gapo-gapo kita jangan ada kritik. Okay? Ya pun paitam ni. Prok wicanan ni luk. Men kuang-kuang mah. Bang ti rocok luk mi teng. Tapi roh paitam ni. ไปตำหนิคนอื่นกิดติโอเรนไม่ทัวเราอันเลนเราไม่อันเลนถ้าเป็นคนสมัยก่อนมันไม่ชอบตำหนิมันชอบหาทางสายโยอุสฮอกิตุเบกลวนในกรีกรีเยเมนกี่วะโพจะหาหลักฐานคนเก่าแก่ที่ทำขึ้นมามันเอาจุดไหนเพราะที่เยเมนเนี่ยมันจะเรียนศาสนาเหมือนกับที่ปัตตานีเลยพระเจ้าใช้โอ้สายโยซื้อกิตับหนึ่งกันซุนนะจ๊ะตรงนั้นมันบอกเลยใน11ใน12เดือนมันบอกเดือนนั้นใส่ซื้อเล่มนึงนี่นะสุติกาเตอร์นะคิโตปิสะกิตลูบิดวาเนกิชาริหลักฐานเพื่อมาหมัดและก็นั่นเนให้กับคุณอลิมสมัยก่อนแต่คุณสมัยนี้มันไปนอกประเทศนั้นกิลวาเนกิกิชาริจาเลนะกลิกแกนะฮอกเวไม่ได้นะอุเลตุkepada kaum ibu dan bapa kita semua
Nah, jadi alhamdulillah malam ni saya rasa senang apa eh, senang sungguh. Rek-rek terusuk bahwa kamlan cai buat rasa senang, rasa gagah, kuam tim ngatuk. Ngatuk. Ogok. Rek-rek. Babo eh, song babo eh pai ton rap. Umuh tak ni. Pastu ton rap yang di gapo tu patunya ake ike we, ipo ike kakak saya buhai sekali. Allah sabak. Ai. Aroi mak mak tum set nan sedap. Lepas tu horie pada horie na tawi Allah sedap. Patu jadi tak supo ngari horie ku ne kamu. Nah, orang tindak pun jangok-jangok juga apa ni? Eh saya kalau tak ada mama lagi boleh ambil. Ada mama ada. Kelola nah, kelola. Lepas tu cak nan ko ma tung ni. Henna yu ro ton rap yu hai kiat. โอ้โหรู้สึกปราบรื่นมีกำลังใจไม่ใช่มีกำลังใจมากๆถือว่าคุณปลักหนูเนี่ยโอเครูเบติกุปลักรูเบติกุปลักหนูรูเบติกุแล้วทำไมต้องมีรูเบติกุด้วยตรงนี้หนูเยอะใช่ไหมโอ้โหนะปลักหนูไมซาปาซินี่ตุงาตุมันเนดงาตุเนเบตอนรับยันที่คิดตัวสระสมังไงmula nak kecek sutai tak mana nak klik dah ni nampak nak tambah tong sambang dah nah tu kelola nah oleh tu sebagai sekali lagi pula untuk di antaranya sebagai panggil terakhir kecek pesayu nah sens tu hak pengurusi sebut tadi iaitulah kena persatuan ummah maka persatuan inilah ke kuam sama ki inilah wak we jadi berjaya. Kita tengok bantek jai ki chan yi sip chan pro ti sang kuam keng reng pro kan ruam tua lek yu tun diao mai keng reng kun san yin pai pase yu yang diao man pai mai dai man tong ruam tua hai pun neng jong ra thang mi kit tu kun pai manusia sepatu juga. Sabit tu Nabi kata kunu kal bunyanul wahid. Mempisah hidup you belok ni periak semen. Sing ti sang pen sing diaukan. Pisah jadi so. Supaya tu juga. Kita hidup le umur nak ada berkat. Nabi sebut ada hadis. Kulu jami'an wala tafarraqu. Nabi pesan sumake berhidup. Payah yakin jadi berhidelan. Dia tengok tak berhidel lah. Abang makan suku. Bini makan suku. Anak makan suku. Okey. Terkadang ha. Bini buh nasi. Bini abang duk makan sore. Bini duk luar. Duk main lay. Tereng, tereng. Tereng, tereng. Abang tanya. Budu you naik? Tereng. Tak tengok. Oh, you naik tu yin. Tak lagi. Okay. Abang tanya pula. Lek kau. Kau tahu you naik? Oh, you ni mu si. Aduh. Eh, saya du yang ingin nak lihat mak. Bisa makan je beli hidup. Bila hidup lebih lagi pula, cuba buat apa saya wayak ni. Bini, cokel, lauk, say ni jan kong sami. Sami, say ni jan kong fan. Oho, kasih. Sungguh. Supaya bapa eh, dia wayak. Almarhum mula bapa ramli katong. Oho, bapa ye tak jom. Bapa ye tak je bapa ye nak cerita. Kalau dia makan nasi hidang dengan dia, ia mek lauk jemput buat pinggan tak pakai. Patut akan rasa gerak. Cuba kita akan makan sekali. Dengar fan kita eh. Fan mek pak. Kita nak masak. Dia naik gerak. Mana rusuk eh. Dah. Nanya rusuk yang ngamuk kat tan kau kat bapa je. Bapa kan tak say. Eh. Oh, babo mang ni. Oh. Cai kuang mang. Ni dok. Fan you nun, sami you nun. Wela tama ka you nak treng. Mensung kring pai macam siang treng pai. Bobi abai tanya tok kan tok ku sedih, mensung sitikun, pak kuang. Weh. Antara mang mang. Lain ni terus sat ni ba cincing tu ni. Ni jahat. Sungguh dah tu. Sabit tu sepat nak ayat kata kan tu. Gunalah terosak ni. Wujud ada harga.
Payah yang mula dimulai penting sekali napuk kita ni sairup kun alim saja. Prof nai hadis da'if kau bawa. Tengok tak ada baca apa ni boleh pahala dah. Satu pahala tok guru. Kita guru tua berkat sepuluh babak kita sepanjang sepuluh bosan dalam. Lua-lua tak kucuk. Dah wasa gerang, wasa kasih. Ni dak ya tak ramah darah ya. Tak ramah sonram. Wih, dah sini sonram. Rawang hidi nah kita pergi kucuk ramah selain pada orang tu. Wela Allah. Bakit kita semula akhirat esok duduk dengan dia tu. Sebab kita nak duduk dengan sonram. Kena duduk dengan macam bu. So ya, kita kepek. Meow. Cuma dia tak ada kalian untuk guru. Sabit sebelum ni tebus gambar orang tua kita ke atau orang tua kalau kita jatuh anak kita dengan bini kita pun kucuk tak apa dah. Ni daknya pun gambar lain. Sabit saya ni bila tertengok gambar tok guru kucuk tu. Pasal saya gambar rumah kucuk rasa kasih. Kata salah sepada hadis kedu yang dia dah pula bulan neng tengok Baitillah, buah gambar Baitillah. Yang kedua Quran. Yang ketiga tok guru padar. Tak sempul napuk. Setengah orang tu dia buh napuk fit dia je buh gapo bae. Dia mik ramah darah. Biasa sekali. Allah teriak orang tua. Dia dah chip naik terosak. Sampai je bae. Akhir jangan nikah. Tengok dia napuk jangan dia mik ramah darah bubuh. Gimik tak tengok tindak kaki tepuk. Allah. Saya betul nak saya tak anggap mula dah. Kita tak anggap ramai lor boleh. Saya tak anggap kita ngaku tak anggap. Tapi nak ayat atanya tak sedek tipu lah. Naik terosap jangan dek wak pakai sangat. Napuk pelian dah. Jangan orang nak ambil terlebih juga tino. Allah yang buat napuk muka ya kan. Ya tak kering putih je weh. Tapi kaki yang bakal mak hitam. Nah. Besok dah. Tunggu saya. Tuk kerupum nah. Ya teluk. Almarhumullah Abu Sam ni lapar. Wila ya tak nak tengok kebetina ke. Ya tengok ke ni ya haram. Ya setiap akhir pulah mutu dia dah. Prau. Tengok dia cumi. Oh muka putih ni. Hei kaki teh. Paya banyak gala ni mencok. Teng na na. Ya nak. Sekau piak. Dari cepat kun yutik pukau. Hodu kaki betih ya. Pula ketik di pacak. Nah, asal betul tempat nak suruh kata kan. Orang panggil nak suruh kita semua ni. Baik kita tak napuk tutup guru hok berkat. Tengok-tengok nama kita siung kucuk dia. Siung kucuk dia. InsyaAllah bertambah mubarak. Bertambah keberkat. Penting sekali nak kita bersatu padu. Tam kuam samati. Sang kuam kau cai sengkan lekan. Tong kau cai kita duduk dalam sangkum kena pahal. Pahal ni dah apa yang hebat sekali. Kalau tak pahal tak ada duduk. Tapi tu kuam kau cai cai yu dai naik sangkum. Kalau mai kau cai cai yu mai dai tengok ni. Nayuk tu mai taya saksana un. Ya kecek tadi. Tapi yu ni cok ruam tua kap kun tuk kun tuk saksana. Nayuk pahal mulai. Lepas tu babak yang kata tang te 50 pi 40 pi tipan pai mai kui kat cikakam kerungkan guna tam cariat tam tak ada. Sabit tu orang semai ni kun keng mi ye kun di mi noi. Panah mengaji tapi kun di mi mi. Panah. Mana hodok tipu ke? Hodok tipu mi caci kun keng-keng tang nan. Tapi prok mi mi guna tam cariat tam. Sabit the learning ilmu akhlak ilmu kunatam wicha kunatam nai rungren mimi dah pasal kru wela mensor ni menca sang hai dik mi kuam katirun payayam sop hai dai ti 1 no payang sop hai dai ti 1 no cak dai rian sung sung khun tam prathet arai ni cak dai chue sieng men pan hai dik ni mi kuam kaeng khan phue keut kuam ichcha risaya ni. Lalu itulah hak penting sekali kena ada kunatam cariatam. Sabit itulah kalau kita ingat ada satu orang PO babo M dia dikenal. Dia ada ketua wicalai semua. Hari itu hari rap peniaya babo M. Saya fikir kecil.
Lepas tu masuk dah hadis Nabi. Nabi kata la dina liman la ahdalah wala imana liman la amanatalah. Ia kata kun semai ni kun kini ye tekad kuam rapi cok. Mengaji panah buka kedai cang, buka kedai tu, tapi kuam rapi cok tak ada. Lepas tu satu lagi pula, kebanyakan kita ni tak pergi masa, silap janji. Bila kita silap janji so, lepas tu tak ada tanggungjawab, maka ruang ni kecak sang kuam tak je. Sampai tepi duduk dalam kapung, payayam sang kuam semaki. Pergi hai kau ni lak kon sasana leko ni Quran wa wa'tasimu bihablillah hijami'u wa la tafarruqu wa'tasim bihablillah. Setengah ulama tafsir hablillah mana Quran, mana tu yang berteguh dengan ajar Quran. Ada tafsir hablillah Quran, setengah tu hablillah al jamaah mu bisa berteguh dengan jemaah. Wa la tafarruqu ya sang kuam takje semua tu pasal kuam tak yek ni lah witimu musnah lekah pun tak maju. Lalu tu lah Nabi pesan pada hadis kita tengok dia kita durutun nasihin. Nabi ta kiwamu dunia biar bangti asyik. Lak perkan tam hai kampung muban tambun tak yu tak yu yundai tong silat. Ingat mulai. Nah, kampung kita nak wiri berjaya kena pergi pak ni tong misi saulat. InsyaAllah berjaya. Neng bi'ilmi ulama. Kena mendahulu orang pandang. Kena dah sini song babo 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 A ni. Mereka pinti periksa mereka menayuk. Neng song wasa khawatil agniya. Kunti kayo ruai tong boroh. Ha, tengok gimana boroh lah. Tengok sini boroh. Ha, itu maksud dah. Yang tiga bi'adil umara. Kun จะเป็นผู้นำตุแนบนายกองบอตสุมวนี้ต้องอดีตต้องตรงไปตรงมาอย่าลี่เหลี่ยมถ้าผู้นำมีลี่เหลี่ยมโอเคปังอัดโดอัดโดอัดสบายเลยมีลี่ไหนเนี่ยต่อยดีสามวดะวัติลฟุกรคนที่ยากจนอย่าไปดูถูกคนอื่นแล้วก็อย่าพยายามจะหาทางขโมยของคนอื่นไม่ได้อย่าโน้นดงorang sesap tu ya Allah minta lah we tak nebe tak mene ambo ya dia molek we sihat dia orang kaya we tambah duit banyak pun dah sampai zakat kita tu pula dah minta lah molek ya Allah minta lah we abah sihat we abah dah barakah we boleh mengajar kita baru berjaya ni dok orang sesap lah ni pisah cari dia cuis kerak we habis ke kapal lah ni cop kemui sampai terkala teringat pak ni tak berjaya dah kapal. Lalu itulah yang orang hadis falaula ilmu ulama. Kalau tak ada orang ilmu ulama, dia kata lahalakan nas, binasa manusia. Pah nak semaya lagu mana, nak puasa lagu mana, nak keluar zakat lagu mana, tak pandang. Walaula adil umara, kalau tidak ada adil pemerintah, orang pemerintah tak ada adil duduk di kampung, la akala la akalan nasu ba'dhuha ba'dhan, make manusia setengah-setengah baloh habis tu takir gi mari curi gi mari baloh gi mari ke pemerintah tak ada. Walaula sakhawatul aghniya, kalau sekiranya tak ada boroh orang kaya, la la hakal fuqara kok gak pakai sesak ni sabit tu tengok kita dah jual orang jual boleh tupai pia orang kaya gi beli. Nah, orang sesok, kalau orang sesok tak ada, macam mana orang kaya nak keluar zakat? Tak boleh keluarnya, keluar sesok. Sampai kalau ambil si saulak pak dalam tambun, maka tambah kebijakan. Nabi sebut dah, kiwamun dunia biar ba'ati asyik. Kena pisah ambil orang alim ulama, pinti periksah dah. Lebih lagi pula, sepengah kita kata tuk menih, kerongkan masuk ke sejik. Tanya dulu. Eh, babo, duit nak masuk ke sejik ni berapa? Samsen. Pak, babo tanya, duit gapo ni? Duit gapo ni? Maaf dah. Kerana semasa hidup dulu ke wayak babo. Babo, duit pasi buri. Tak lumah. Patena, samsen. Oh, duit buri kok.
บางทีก็เงินเล่าเงินดอกเบี้ยเล่าแต่ตัดเท่าโอ้การเลี้ยงตัวนี้นักวิ่งก็ว่าพักกันสิพักกันแต่ตัดเท่าสับเบ็ดจะได้มาเก็บจับพวกพลเอกเว็บเบ็ดบิลกิตะกัมมูอัมเมบันโนฮาร์มัสอดะตุบุห์กาตะอิบนุรุสลันวะตออะตุมมิมมันฮารอมัยยะกูลูมิซลุลบีนาอีฟาวกอมาวจันยูจาลูทำความดีจากคนที่ชอบกินในสิ่งที่ฮารอมเนี่ยอัมมันเดียเหมือนกับทำในทะเลสุปกิตะวะอุมุห์ดาลาลาวจะบอกกิตะกิวะจะวะกิจวะบีซาบิกเซนะเมตะกิตะซูมูนินะbanyak boleh mula belalah saya tubuh dari darah kita Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu satu ketika orang hamba dia buat hari makan gapo dia tanya dulu satu ketika hamba dia buat kelip susu sebekah dia buat kelip pergi makan gok 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 hamba dia tanya rano penguh lu buat tak tanya ya tak harap aku ni mancai ni tuakun ya tak hari ni ambo jumpa orang sakit ambo gi japi gerak sadui kampu mencai kong ayat Quran orang panggil hok kata-kata hok jahiliyah Abu Bakar mutoh lah mutoh 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 ubi pas kita lah ni tak kira hari halal kerja ke apa ni boleh ruik lah haram halal mikit nak berkat jalan mana pas tu hadis Nabi dia sahih kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih tiap-tiap di antara daging kita bila tumbuh perakan yang haram neraka lah tempat balasnya dia. Oleh tu kepada kami ibu bapa kita semua masa sekalian ni pun lebih kurang pukul 10 16 minit dah ada lebih kurang lagi saya dah berjanji ada lebih kurang 14 minit maka masa akhir ni nah saya nak setuh buku amalan sikit ya. Ha, nak minta terima lah amalan saya nak winning. Satu pertama sekali nak minta ke ahli kampung sini seumum hok dengar ni kau buat amal lah babak ni la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bacalah ni. Kerana saya baca kitab semalam syarah bagi hadis arba'in Jawahir Al-Lu'iyah bagi Afrika. Ia dah bahas bahawa masalah hadis Nabi, hadis Imam Nawawi, hadis Nawawi Imam Nawawi yang katanya ittaqullah haisu kunt. Ya bahas ittaqullah tu. Lepas dia waknya waqilah kata ke ittaqullah dengan makna as-sabr. Lepas tu di situ dah jawab istuh. Ada satu sahabat Nabi namun Naufal. Naufal ini anak dia orang kafir musyrikin rapah igat. Tidur tak jenera lah dia. Lebih lagi orang yang terbini dia. Makan si tak lalu. Maka Naufal gejepuk Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa ni? Dia kata ni. Anak jatuh ambo. Hak mau kasih sekali. Anak jatuh seorang ni. Dia kata. Orang kafir musyrikin. Tak pentat. Lepas tu. Isteri dia ni. Fan dia non melapkin minum. Nabi kata nah isbir musabalah. Lepas temu kelik oyak binimu kata aku seso sobat. Lepas tu Nabi kata nah hai kelau la haula wala quwata illa billah. Hai ye ye. Tapi saya terima pada Habib Umar baca saya semula satu kali. Niat nak gapo tewi. Lebih lagi pula bila kita nak beli kereta, tak ada duit. Kita tengok kita baca. Insya-Allah terbuka pintu mudah. Lepas tu dia klik baca, 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 baca. Tak tahu apa lama sekali. Musyrikin tadi terlupa. Lahat lepas anak dia. Anak dia boleh heret kambing musyrikin 4,000 ekor klik. Lepas tu saya duit amalan banyak. Salah satu dia sorang lagi kak. Po'or, Rung Faifa. Ingat tak kau kapal balik di mana kita? Cenuk kan? Helikopter dulu. Ingat tak? Rana buat yang tak ingat. Kata helikopter lom dulu. Macam dah meh? Macam dah meh? Ha, leh. Lepas tu po'o tu jumpa dengan saya. Ya duk leh tu di antara ada satu lagi. Pantam ruat A. Lepas tu pantri banyak lah. Bo jatuh, ya baca ni.
Ya dua amanah ya dengan berkat lah walan. Ya tersupa dengan orang erik-erik apa ini. Ya terkapal ni pelik. Bawa nak jatuh, ya nak pergi cari. Tiyeh, kayu-kayu tu. Ya baca, ya tersemilih apa, ya tersupa dengan erik kan. Tak ada waktu saya buat kata. Lepas tu pantri masuk Islam sorry. Okey, alah walan. Sambil tu kita serabut gapo, nuk gapo, jual gapo, baca. Baca la hawla wala quwata illa billahil azim 100 kali. Cukup 100 kali tambah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimat. Lepas tu satu lagi pula. Kita semua ni misalnya tak ada arah lah. Musnuh tepi kampung kita misalnya dok ngaru ngacar apa? Ambil tafaul dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa dia gi mula di antara dia wa umrah kita wah di Baitillah. Keliling Baitillah ada apa baik? Apa tu 900? 900 ni buluh dah. Nak buat tu baik pedai dia. Nabi baca ayat ja al haq wa dhaqa al batilu innal batla kana dhaqa wa gitu patah. Maka amalan ni almarhum mullah yahdis ke dia kata siapa dia buat amal pagi-pagi tapi baca senapah tarik ja al haq wa dhaqa al batil innal batla kana dhaqa baca 4 kali wa amal sumum pertama sekali tahwi menyalahi. Lepas tu saya ui pada sembah Allah Ta'ala sore. Ore. Wen. Ya dua amma wa amma amma tu. Pok sedara nak sedara duk berhubut tangan. Banyak. Tanuh. Lepas tu balah. Apa panggil? Tangan. Apa tangan? Kek. Kek tidin. Lepas tu tak silap anak sedara ambil wajak nak takir pok sedara. Piyau pula makin sedih. Amalan ni nah. Buat. Lepas satu lagi pula. Misal. Boleh buat amal. Satu, misalnya kalau anak kita duk bergewe dengan satu betina tu. Atau anak tina tak pergi jatuh tu. Kalau kita tak kena. Nak lari tak kerti budak lah ni. Ambil amalan ni. Ambil gambar dia tu. Lepas tu keliwat sendiri lah. Keliwat sendiri. Buat waktu murid. Baca ni. Ambil gambar tak tanah. Ambil tumit kayaknya. Baca je Al-Haqq. Satu lagi pula. Ma'arah kalau siapa nak lek buri. Nak buti rokok. Sudah kita rasa kok ekok putih sudah kita jejak perak kita baca ja al-haq nak isap tak boleh wasa tak boleh kat sang utah amalan ni ha, tapi kalau kita nak musnuh nak we jadi tu boleh isyarat ja al-haq wa dhaqal batil innal batil kana zahuqa dia buat amal nah pada satu lagi pula ha Syekh Sya'rawi wasiat sewa amal ni pagar tubuh 5 ayat. Satu, selepas melima waktu, baca lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, sangkran 3 kali. Yang kedua pula, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basiru bil ibad. Dua. Yang ketiga, baca, anni massaniyadurru wa anta arhamur rahim. 3. Yang keempat, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Yang kelima, la haula wala quwata illa billah al-azim. Pedah ke apa? Ha, jawab hari sasa. Siapa dia baca hasbunallah, orang ni boleh rezeki banyak ni cukup. Hak dia berkata gana boleh duit tak cukup. Cuba baca hak ni. Cukup. Krup. Kita beli kereta nak bayar sedar cukup boleh bayar. Lepas tu wa ufawwidu amri Allah kalau dia tipu kita. Kita jual rabuk online. Buat apa? Bila kita baca hak ni pun wa amma semua kan wa amma bore tipu kita nak tipu lah block fake lah kita beli online kita baca ni saya wa amma besok kum suling kita wahai buruk padang bukan yang mereka dah katam lah song mun ha beli di cumpul bawa beli siapa orwik gi ya block fake ah sudah lah song mun ha apa eh bukan sikit saya baca ni baca je hatta fake mari tipu. Ya kata kena igak gitu-gitu ni tak taklah. Saya baca-baca akhir tu tak apa. Ya silap maaf buruk ya tak ada lucu. Oh wait lek mari habis. Baca ni deh. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kalau dia kena tipu kita ulang. Wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin.
Niat orang tipu kita klik, kita klik. Dua. Yang tiga, anni masaniya durru anta arhamur rahim. Hak ni kata hak Nabi Ayub. Siapa dia buat amal pas maya semua hak ni? Kalau kita kena menyakit, kena tangi, kau kena luka, kau tak ada baca. Saya dah buat-buat seminggu buat tak cuba. Saya buka air peti manah kan, mah habis kena panah ni. Terus sejak habis lah muka saya. Pas ingat amalan tu, tak ada jadi kena-kena. Satu, kerana Nabi Ayub, waktu boleh saya cuba dia, Nabi Ayub tak ada dah orang hakikat tinggi sekali. Tak jam doa ke Tuhan. Waktu dia ada orang dah, jangan orang tak doa kepada aku, aku boleh. Waktu Nabi Ayub, amalai kuat, ya bini banyak. Nabi Ayub alaihissalam bini ramah, anak ramah, kaya. Waktu petang, betul bosok ngorek tu tengok di ufuk ni kan cerah sinar. Syaitan tanya teka apa cerah tu lah. Orang panggil nur cahaya amalan Nabi Ayub aku. Allah, syaitan kata kuatnya. Syaitan kata dia nak tipu Nabi Ayub boleh tak? Dia kata buat. Pertama sejuki bakar kemutama Nabi Ayub. Bakar bush. Nabi duduk semayah. Ia buat rupa tua lagi. Kata, hei, demo buat apa lah kebo tamah bakah habis dah nu. Ayub jawab, oh, hak tahu dia nak ambil klik ikut dia. Allah, semaya pula. Lepas dia boleh buat sebab dia. Lepas tu Nabi Ayub, warga dia ni gili. Seminggu, gipung ni. Seminggu, gipung ni. Seminggu, gipung ni. Ya, lagu tu. Lepas tu syaitan tahu gipung tu pergi bakah. Habis mati anak bini dia. Tengok sore lah bini dia, hak anak Nabi Yusuf. Gigoyak, hei Nabi Ayub duk galik pun bini anak mati habis dah. Oh ya tak bini anak rezeki tak nak ambil klik nak anak dia. Tak doa lagi. Syaitan habis dalam, tanya Tuhan pula. Nak lagu nak cuba ni Nabi Ayub. Syaitan Tuhan kata boleh. Waktu sujud semaya, mengambil ibu tibu ibu kumi, getaklah hidungnya. Lalu itulah menyakit masuk buruk. Ni. Ha. Sudah buruk tu kah? Lari habis. Hamba pergi kot tu, kot ni, kot tu, kot Nabi. Akhir bini yang kata ni, Ben, dok ke Ben Nabi Rasul kata, yo, mana Ben tak doa? Aku malu tu, hey, kata. Tapi aku segalamu, sakit tau, aku tak gamu. Akhir sekali dia dok lari, 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 tak ada nak makan, bini yang ambil jual rambut. Bini Nabi Ayub mukjizat tak ada dah rambut bersedak. Kalau kita boleh belik sorak rambut bini Nabi Ayub dulu, tak di rambut kita bersedak semua lah. Ha tu. Ni kita ni tak bahasa sehari kat suruh kita ni. Bawa sudah. Boleh ambil jual nak makan pun tak ada. Nak baik teriak jual apa. Ya kata biar tak boleh makan pun. Boleh bawa rambut sedap tak apa dah. Dengan Nabi Ayub. Akhir sekali ulat ketik-ketik habis. Tinggal tiga ekor nak pergi makan hati. Lalu tu Nabi Ayub. Wa Ayyuba iznada rabbahu. Anni masaniya durru wa anta arhamur rahim aku kan. Ya berdoa tu hai tu aku tak buat gerah. Pasal tak ada kalau aku tak minta kamu dia tak ulat makan hati ke habis tu tinggal ulat tiga ekor jadi cukur seekor jadi top ibu ramak. Lepas tu ni saya madu ni jadi ubat besar. Tapi bila beripung di antara tiga ni jadi ubat besar. Cuba tengok ibu ramak ni top le dok dok le lauk. Kerap mak cicit-cicit tepat lekat tu. Ha tu hikmah besar. Okey. Nabi walau nyakit makrin sekadar mana pun tu dia wa ayyuba izna darabahu anni massaniya duru wa anta arhamur rahim. Lepas tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin pelepah ambil tafaus pun Nabi Yunus. Nabi duduk dalam ikan. Dia perut ikan setelah di antara tengah capak dia perut ikan. Para malaikat semua naik teriak dengan Tuhan Tuhan Tuhan. Maahlah aku Nabi Ayub kau Nabi Yunus maahlah tak kata tak leh. Lepas tu royak nak suruh baca gapo minta teh royak nak royak kriya nyanyu ya kata Nabi Yunus nak pisah dekat ikan. Saya kata mungkin suruh baca la ilaha illa anta subhana in kuntum min zalimin. Boya baca-baca pan sampai 10 mahrah kehak di antara di apa di patang kehak tubik sana tafsir royak supo ngabu tetah. Pau labu mari sekup. Sekup sudah tu ibu kejam mari pat. Lalu tu Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam ya tembik wah labu yakik
Inilah teriak Nabi, inilah makannya saudara aku. Aku berahi makan buah labu pasal. Pasal labu ni ialah orang tolong saudara aku Nabi Yun. Sabit nak metak kita ke kampung, bila makan buah labu, ingat kata Nabi Muhammad berahi. Sabit serik tengok dalam hidang makan nasi, buah labu ada. Tapi saat ni tak ada apa ni. Mekimi miluk labu. Bapa mengha miluk turian. Buah labu Nabi wahai sekali. Dia buat sana, saya tengok buat pokok negeri petani. Cuba bapa saya tengok, petani pun berada cat dengan keduri nikah, mencat miluk labu. Labu sosial apa? Fak yang. Fak tong. Fak tong. Itu, buah labu tu. Nabi wahai. Nabi tahu aku wahai sekali. Pasal, buah labu ni makin berkat. Buah labu ni lah. Ditudung di antaranya, saudaraku Nabi Yunus AS. Tu dia. Lepas tu salib la haula wala ni, Nabi tak ada dah. Inilah amalan Nabi kita, sebacalah ni seboleh mungkin banyak besar sekali. Lepas tu satu lagi pula, hak ni hak mula habosin dala buat ni. Abang yang duk lama. Mula habosin dala kalau nak murid nak pergi Mekah buat haji, ya usia ni so. Meminta doa Tuhan tepat di mana doa makbul minta doa ni. Minta anu. Hei Tuhan, minta aku jangan cuba atas aku, agak kata aku tak nak ikut. Pasal lagi buat haji, ni 40 hari ni lebih lagi lelaki bini. Aduh, nak tak leh buat ni. Mencak sobat, medai. Lepas kau pergi tengun, ya orang arak ke jangan-jangan. Ay, tak ada duduk. Habis cemburu banyak. Lepas tu, orang arak dari dalam kuat itu nak bacanya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau kita tak cuba, kita tak agak dah. Mari agak cuwi. Baca tu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Baca 3 kali. InsyaAllah. Tapi saya betul nampak dia tak baca. Tak ganggu. Saya mengaku lah awal kata Tuhan. Munuk cuba aku, ikutmu. Munak kelola aku tak berat tarah mana, aku tak saya minta. Aku tak saya mengajar kata, apa tak saya? Saya nak buat saya tak pernah minta so lah. Saya kelola dengan kita, walaupun berat tarah mana pun, Nabi bila kata, sangat rapat. Seperti mana mula Tok Dalo, dia mengaku pada Mekah, kasih tak kasih dia. Pada Mekah, kasih mula Tok Dalo tua. Tok Dalo pergi Mekah, lalu ke rumah dia, dia ambil air lagi tu, brum, lepas. Dok suka ibu nama lalu. Ya kasih semua. Sabik saya yang dah Tuhan. Mu nak cuba aku tak apa. Sabik kalau Tuhan cuba apa saya suka. Tak ada sabuk yang buat apa. Tuhan kelola dengan kita. Pasal Tuhan ya kasih siapa ya kelola. Sabik kalau orang tak biasa sakit. Tak biasa kena cuba. Orang Tuhan benci. Ingat lah. Sabik Tuhan cuba kita nego laku-laku tu Tuhan kasih. Jangan tu Tuhan benci. Jangan. Sebab itulah saya betul-betul nak tak kelola tak ada apa ikut nak minta so ya. With habili ada kekasih. Ngata buat tengok kalau saya duduk ni badai. Bapa ni badai dengan saya ni. Ya kasih saya. Tapi satu ketika. Ya bibit kita naik abok ni. Lepas tu orang nak cuah pasir melah. Pasir untuk cap. Ya tu maibuh. Ya panggil saya maibuh. Bukan kepala bubuh dah. Ya kampung saya ibu. Bukan ibus. Ibu. Ban ibu. Ban ibu tambun sadawa ampe yak rang cang buat petani. Sedap sebut siang. Ngaji siang kat kosono ke. Okay? Ban ibu bukan ban ibus. Kau saya duk puan kata mai ibu. Bapa ni pada panggil main saya. Mai ibu, mai ibu. Okey ni. Mata tengok, mana pala tak bubuh. Kata bukan kapu pala bubuh dah. Lepas tu satu tiko. Bibik kita nak mengajar, orang buat hari pasir, setiap kereta. Ya teman, goyak dia so cuok. Saya terjes tak saya masa kena dah. Cuok situ. Cuok. Masa tu, pamuk teh tengah duduk menunggu. Down. Turun selalu ya teman, ibu, mu panah-panah cuok dah lihat. Cuok tempat, sapuh banyak. Mu bayar. Aduh. So kita bayar. Aduh, waboh. Mu bayar. Kamu tak bayar, mu hatuk. Sip lawa saya 10 nak kerok kan. Saya pun selalu pakak untuk wakil duk ngaji saya takut aku tak. Allah ingat siapa lawan ya siapa apa. Kali.
Satu ketika pula saya baca berzani. Salah so ya. Yantamilir tika yuntamalir tika. Belah cerua bina majhul boleh bina fa'im boleh. Pas saya baca yuntamilir. Orang lain tak boleh. Lepas pas maya pada dah. Mai bu. Mung beringat dah. Mung baca tak boleh. Orang lain tak ada apa. Pasal mung ni je kata. Orang kena kan kata mung panah ni badai. Berkini mata setara ni ya nak muridku. Aduh. Ingat sepala ni kita kelimuh yuntamalir. Ingat sepala dada. Ya pesan. Ni saya ingat tu saya. Sebab tu saya kata ni babon nak kata po saya tak ada po. Ya kelola berat satu ketika ayam mapuh womuh dapur dia. Saya mengakuk masuk mik mama kata anu. Oh cema tak leh. Mengakuk pada dengan dengan apa dengan kat kayu boleh tapi saya gim. Pasal po dengan sebab boleh sekodan ni berkat dia. Bek saya teriak seumur dengan dia kata babo. Baba nak kata pun, katalah ke Ambo yang nak minta bo ni, bila kata Ambo ni anak bo atau. Lagu tu, tapi tu mimpi je pergi Mekah baru ni tu, mimpi je baca menaaki hotel sebuah kita. Kuduk ni Madinah. Dia kata, begitulah dia katanya, Tuhan nak kelola kita ada apa bo ni, nak minta so lah. Budia bila, kas ke kasih. Itulah hak saya nak bawa. Lepas tu satu lagi ni bapak ni. Hak ni, hak Habib Ahmad, Al-Haddad. Amalan ni kita sepatutnya waktu baca di antara amalan sikit lah. Lepas main lima waktu baca tiga kali ataupun tujuh kali. Mi'pala sabihis marabbikal a'lallazi sapaka. Nah apa? Astagfirullah. Wala tangsa ke pun dapat sikit buat Sabish marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda wal akhraja faj'alhu sa'na sanuqri'uka fala tansa. Ula sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tujuh kali atau tiga kali. Niat wi ingat otak taje pahami ingat lupa-lupa payo. Kita buat amal tengok. Baca pala sabish marabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'al wasana sanuqri'uka fala tansa ulas itu sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa tujuh kali insyaallah ingat te adik-adik pelajar ingat te tajam molek payah lupa ah itulah amalan hak wimalan ni pasal satu lagi pula hak ni saya semua dah ingat kita kampung sumum kalau benate kita hilang duit kita hilang orang curi, orang lari ataupun orang nego-nego orang lari, baca ni. Ini hadis sahih, cuba kita tengok kita azkar. Baca ni nah. Baca ni Allahumma ya jami'an nas li yawmin la raiba fihi ijma' 'alayya dallati niat wi taklid kalau hak orang baik, kalau cari tak jumpa, wi jumpa balik. Cuba buat amal. Banyak Tuhan makbul di antara doa tu. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar bini dia setelah bini dia tu lupa bagi. Hak ni amalnya patut amalnya banyak lagi anggap tersekara itulah. Masa pun sudah begitu akhir dah ke 10:30 dah. Maka saya minta maaf semua kawan ibu bapa ke sini. Sekiru kalau saya berkecek malam ni tak faham. Harap maaf kerana saya tak pandai mana berkecek bahasa sini. Bahasa sini kecek nak pekat sikit. Orang sini kecek bahasa-bahasa nak kedah. Anggap tak ada beket tak benda kecek tadi. Tak apa. Ha, kecek kita dia pekat sini. Nah, dia bahasa dia. Saya ni kisah kecek bahasa petani tu nak biasa jauh-jauh sikit lah. Burungan sini Kim Kun orang panggil sep, sep. Ha, kalau Ahan Isa anggap sep, sut, sut lho. Ha, tapi tak apa sedap. Oleh tu sekiranya kalau kecek salah sama. Ha, patut tak nak minta pun dia bapa nak minta di kapun tu. Berdoa untuk saya besar sekali. Nak minta setiap-tiap kadalah semaya ke apa. Niat bapa atik. Loh ya Allah minta dah. Wih berkat lah bapa mang. Minta lah wih tak mau panjang. Wih sihat. Nak minta tu so tak apa. Masa habis tu lah. Habib Naufal. Di Indonesia ini. Tak kalah bapa yang mati. Kereta yang ada suti. Kereta halu ya. Pada ingin ngajar tak boleh. Hari tu ingin ngajar akhir. Kih bini yang tak nak. Dia pun sudah mengajar di Indonesia ramai orang mengaji. Puluh-puluh ribu tak ada yang puluh-puluh. Dia kata malam tak saya minta pun dia tahu.
Ya ni benar ke tak ada modal, tapi kita nak beli kereta ya tak. Saya minta dia khairat ke apa. Nak minta so ya tak. Seboleh siapa baca Fatihah, niat we berkat Fatihah, buka pintu kemudah bagi ambo. Supaya hok mana mari ni niat doa we saya baca Fatihah dengan berkat, minta Allah buka pintu kebaikan saya dan keluarga saya dan pelajar saya we selamat dunia akhirat. Tua kini kau nayuk nah. รู้สึกขอบคุณนายกมากจนรอถึงเวลาขั้นนี้ไม่ใช่ธรรมดาถือว่านายกให้เกียรติเป็นอย่างดีจนกระทั่งบาโบนพูดไม่ออกเลยนายกอยู่ข้างหน้าเนี่ยความจริงบาโบจะบรรยายยาวอีกพอเห็นหน้านายกก็หมดแล้วนะเอาเลยทุสตากันละอักุลกอลิฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮัลอะซีมะลิวะลักุมولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنات فاستغفروا إنه غفور رحيم